Bandung mungkin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki nama Jalan Dipati Ukur. Jalan ini menghubungkan daerah Dago Simpang hingga daerah Dago Cikapayang. Nama jalan ini diambil dari Dipati Ukur, tokoh legendaris Bandung yang hidup di masa penjajahan Mataram abad ke-17 ketika kekuatan Belanda masih lemah. Di sini pun terdapat wisata sejarah, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang memang sudah menjadi ikon penting di kota Bandung. Monumen Perjuangan atau sering disingkat Monju resmi dibuka dan digunakan pada tanggal 23 Agustus tahun 1995 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada masa itu Raden Nana Nuriana. Banyaknya kampus yang berdiri di kawasan Dipati Ukur ini juga diikuti oleh menjamurnya tempat kuliner di sini. Mulai dari kedai-kedai yang menyajikan kudapan ringan, hingga restoran-restoran dengan menu andalan makanan berat. Ada tempatnya ini parkirnya nih. Entah ini apakah tempat parkir mobil, tempat parkir kendaraan atau dilarang berhenti ini? Sepertinya. Oke Jo, kali ini kita berkunjung di salah satu jalan yang cukup terkenal juga di kota Bandung. Di sini banyak anak-anak muda nongkrong karena ada beberapa kampus di sini. Di sini juga ada salah satu monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Monju. Ini gimana sejarahnya ini? Jadi di Dipati Ukur ini jalan yang menghubungkan antara Pasteur, dan dulunya ini diresmikan oleh Gubernur Raden Sahana, Raden Nana. Dan di sini ini dulu dinamakan Dipati Ukur itu nama seorang pejuang. Pejuang dari Bandung. Nah, ini ada kafe kiri, kafe kanan, ini pool travel. Nah, ini banyak kafe-kafe, ada juga hotel. Tadi itu Manju, Manju itu salah satu wisata sejarah juga di sini. Nah, di dalamnya itu terdapat ada cuman hanya 7 diorama. Apa itu diorama? Diorama, cuma ada 7 diorama. Jadi tempat zaman-zaman dahulu kemerdekaan yang ada di Bandung. Cuma hanya ada 7. Dan di dalam itu ada terdapat prasasti di dinding Monju. Prasasti. Ini motor, mobil pada parkir di. Untuk
pada tempatnya ini parkirnya ini. Entah ini apakah tempat parkir mobil, tempat parkir kendaraan atau dilarang berhenti ini? Sepertinya agak sedikit melanggar. Melanggar ya? Mungkin. Ini soalnya ada lampu es coret. Ya, dilarang stop. Nah, kalau siang-siang enak es coret. Kalau malam dingin. Nah, ini juga dilarang, lampu dilarang. Parkir ya, tapi ada yang berjualan parkir ini. Kalau malam-malam ramai di sini kayak gini. Ramai ya. Ini kita kebetulan hari ini bukan hari weekend dan memang habis hujan kondisinya, jadi nggak terlalu macet. Nggak terlalu macet. Ini kampus Unpad ini. Unpad di Pati Ukur. Ini magister kedokteran. Kedokteran di sini nggak? Ya di sini. Khusus kedokteran. Khusus kedokteran. Magister. S2 juga di sini. Ini mulai padat. Mulai padat, ini keluar masuk dari kafe biasanya. Tapi memang pukul 9:30 ini lumayan ya, aktivitas masyarakat di sini masih banyak, masih ramai. Padahal bukan weekend. Ini didominasi oleh rata-rata mahasiswa ya, yang sekedar nongkrong mungkin. Emang wilayah mahasiswa di sini. Banyak mahasiswa Unpad sering nongkrong. Nah, kalau ini udah wilayah parkir atau bukan ya? Ini wilayah parkir ini. Ada dari situ. Ada dari itu tuh antara garis sepeda atau garis parkir? Oh iya benar. Kecil soalnya garisnya. Berenang. Di sini juga ada percetakan, toko sepatu ya. Kalau aktivitas masyarakat di sini selain mahasiswa belum terlihat ini. Kebanyakan ya jualan-jualan. Jualan ya. Di emperan. Di depan juga ini kampus. Ini kampus. Nah, ini ada yang muter arah. Kayaknya boleh kalau muter arah di sini. Boleh. Enggak melanggar ya, Bang? Enggak melanggar karena enggak ada rambu tertutup. Tapi saya enggak tahu ini. Gak boleh atau tidak. Di doa ini sering banyak pengamen, Bang. Pengamen? Kadang pengamennya suka maksa juga. Suka maksa. Apakah kita menemukan di sesi kita kali ini? Nanti. Kita lihat kita nanti ya. Terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan. Apakah ada pengamen yang maksa atau tidak? Kalau pengamen itu oknum, bukan oknum pengamen, enggak ya? Pengamen, enggak. Kayaknya musisi. Musisi yang tidak. Musisi jalanan, masih jalanan. Jalanan ya. Juga parfum, pos. Tapi kalau di sini selain preman, ada apa lagi di sini? Nah, kalau tadi dari bawah, nah sekarang kita dari atas. Telusurin dari atas. Dari atas, dari arah Dago, Simpang Dago. Simpang Dago. Terkenal Simpang Dago Mekti di sini. Ini menuju nanti muaranya ke jalan, itulah. Nah, ini kita belok kiri menuju jalan di Patiubur. Patiubur. Kalau siang macet, lumayan padat lah kawasan padat. Nah, kita lihat di sini ada kopi ya, kedai masakan Padang, ada juga parfum, pos. Tapi kalau di sini selain preman, ada apa lagi di sini? Di sini juga banyak. Katanya banyak rental PS. Rental PS. PS. Mungkin kalau mahasiswa butek ya. Nah, rental PS. Hiburan. PS. Di DU ini kalau malam minggu pusatnya mahasiswa nongkrong di sini. Rame. Malam minggu. Malam minggu itu pasti penuh. Pasti penuh. Pasti penuh banget.
kalau sekarang pada kemana nih mahasiswanya? Sekarang mungkin malam Jumat. Malam Jumat. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Dulu saya beli di sini suka ini ada kentang Arab. Kentang Arab. Tapi kayaknya kalau malam udah nggak ada ya. Nah, sebelah kiri kampus Unikom. Ini objek poin kita ini Monju ini ya. Monju. Selain banyaknya kampus, juga ada monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Betul. Desain Monju ini juga keren bang. Jadi berbentuk bambu runcing. Bambu runcing. Dan kalau dilihat dari atas, itu berlawanan dengan ikon salah satu kota Bandung, Gedung Sate. Jadi berlawanan arah satu jajar. Berlawan, oh berlawanan. Baik, ya betul. Berhadapan ya. Berhadapan. Terus ini kayaknya banyak kos-kosan ya. Banyak kos-kosan. Ini apa nih? Ini mahasiswa. Mahasiswa ya. Lagi nunggu sesuatu. Jadi di sini tuh ada kuliner. Baik. Ya. Ada wisata kulinernya, wisata sejarah, Monju, di Monju, monumen perjuangan, ada pendidikan juga, betul pak. Oh, boleh, tapi boleh aja. Di sini juga terkenal dengan ada makanan nasi goreng mafia. Ya, nasi goreng mafia. Punyanya Bang Rex ini. Oh, Bang. Halo Bang Rex. Nasi goreng rempah. Nah ini Monju nih. Tadi dari bawah ke atas kita lupa nih, tidak mengenalkan Monju. Ini Monju, monumen perjuangan rakyat Jawa Barat sebelah kiri kita. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Kalau Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu tutup. Libur, tutup ya. Tutup, Bang. Kalau mau masuk ke dalamnya ya. Ya. Ini kalau DU agak bawah ini udah enggak ada apa-apanya. Kok masih ada ternyata. Banyak ini. Fotokopi. Di Patihur ini terkenalnya dengan banyaknya kedai-kedai pinggir jalan. Kedai-kedai ya. Murah-murah. Setelan mahasiswa. Setelan mahasiswa. Kalau bawah udah mulai sepi ya bang. Mulai sepi. Nah, ini karena banyak lajur kiri kanan parkir, jadi kita mengalah dulu nih. Banyak parkir sembarangan sini bang. Mungkin sembarangan ini ya. Mungkin. Soalnya bukan tempat parkir. Bukan ya. Tempat parkir. Ada es coret. Nah gitu Bang Jo. Jadi kita Smartizen yang pengen kesini gampang, karena di tengah kota Bandung. Tengah kota Bandung. Iya wilayah ini. Dari Dago naik ke atas, ke bawah. Tim Ejen Bandung Belum Tidur mencoba menelusuri sisi lain dari jalan di Patiukur ini. Kita akan melihat bagaimana suasana, kehidupan, dan bahkan kejadian menarik yang terjadi di jalan di Patiukur ini.
kita bisa melihat suasana di Jalan Dipati Ukur ini banyak sekali kejadian yang menarik pada malam hari. Tunggu episode selanjutnya dari Bandung Belum Tidur, yang tentunya Smart Vision akan melihat sisi lain kota Bandung pada malam hari. Inilah Bandung Belum Tidur.